banget, kita sengaja datang pagi sepagi-paginya. Ini jam 7.30 karena tapi ini sebenarnya tiap hari buka jam 7 sampai jam 9 malam. Nah, kita datang 7.30. Oke, yuk. Aku juga bawa anak-anak aku karena di sini Pet Friendly Cafe. Mari kita lihat yuk. Di sini semua anabul boleh. Jadi kalau misalnya mau nyobain kopi di sini bisa bawa anabulnya keluar dulu. Oke, jadi ini menu pesanan kita hari ini. Kita pesan 3 macam kopi. Enggak sih, 2 kopi, 1 milk tea. Jadi untuk kopinya ini V, ini vanilka. Jadi kalau vanilka itu isinya adalah espresso campur vanila sama karamel dan butterscotch. Itu pesanan aku. Kayaknya enak ya, menarik banget. Terus kita juga ada yang ini, Swikawari. Nah, Swikawari ini espresso campur sama strawberry sama watermelon campur sama melon. Coba ya kita cobain, rasanya enak gak ya? Sebenarnya favorit di sini tuh vanilla sama pandan latte, tapi aku penasaran sama Swikawari ini. Jadi kita cobain yang ini. Terus ada ini Earl Grey milk tea. Buat yang gak kuat minum kopi pagi-pagi dan pengen non-coffee, aku ada pesan non-coffee-nya juga. Dan cemilannya ini animal fries. Sebenarnya cuma french fries biasa, pakai keju cheddar aja ya. Pakai melted cheese sama onion, tapi katanya ini favorit juga di sini. Dan ini tempe katsu. Ini nih menunya sebenarnya tempe biasa juga, cuma digoreng, dibikin kayak apa, digoreng tepung kayak katsu gitu. Moga-moga enak ya, kita coba. Pertama aku mau coba panil kak, karena ini pesanan aku. Nah ini panil kak aku. Terus di sini juga sudah ini ya, nggak pakai sedotan. Ini sebenarnya lebih kayak latte biasa ya, mungkin harusnya jangan pesan ini, lebih ke latte. Jadi enak sih enak, cuma ya kopinya kurang kuat. Aku lebih suka yang kopinya kuat. Aku mau coba yang Swikawari. Yang ini enak, unik banget rasanya. Boleh dicoba Swikawari. Watermelonnya berasa. Nah, Caramel nggak ikut di sini lagi soalnya dia lagi main-main, ada keponakanku datang. Oke, nah kita cobain french fries-nya. Nah ini french fries biasa sih. Kalau yang buat iseng-iseng, enak, kejunya berasa. Terus aku mau cobain ini. Tempe katsu. Ini enak sih. Buat penggemar tempe dan gorengan, boleh coba gorengan yang berbeda. Oke, boleh buat datang next time ya Paw Friends. Thank you.